Kita belum mikus tadi. Belum mikus ya, belum mikus ini. Awas bila masyaAllah majin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma fakih fid din wa amin ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pagi ni, pagi Isnin mandi blues, tapi alhamdulillah kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan. Sebentar Ustaz, ada soal background. Okay, dia boleh mulakan eh. Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma iftah alayna futuhal arifin. Allahumma alihimna rushdi wa a'idhna min syururi anfusina. Allahumma alihimna rushdana wa a'idhna min syururi anfusina. Allahumma faqihna fid din, alimna al-hikmata wa ta'wil, wa ayyidna bi ruhil kudus. Amma ba'd. Rashidah, Khaliza dan ibu-ibu yang rahmatullah Allah. Khabar semua. Harap sihat semua insyaAllah. Pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita dalam bab yang keberapa tu ya. Bab dia, tajuk dia hanya babun. Babun hadis yang ke-190 ya. Hadis 190 dalam buku ibu-ibu tu muka surat 280 ya. 280. Okay. Okay, jadi inilah dia punya hadis dia. Hadis masih lagi dalam kitabul wuduk. Itu bab isti'mali. Oh sorry, ini bab yang sebelumnya ya. Tapi dia ada kaitan, dia ada kaitan. Babun, ni dia punya ni. Babun dan tak ada tajuk khusus. Tak ada tajuk khusus yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fabihi qala haddatsana Abdul Rahman ibn Yunus. Qala haddatsana Hatib bin Ismail 'anil Ja'd. Qala sami'tu Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Ya ke radhiyallahu anhu ke? Kita kena check balik sahabat Nabi ni namanya As-Sa'ib bin Yazid. Adakah ayahnya Yazid itu merupakan sahabat Nabi ataupun tidak ya? Okay. Kita akan simak. Yaqulu zahabat bi khalati ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah ibn ukhti waji'un. Kalau ibu-ibu dalam buku tu dia ada dah koma sebagainya kan, ya rasulullah inna bana ukhti waji'un. فَمَسَحَ رَأْسِي فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَى لِي بِالْبَرَكَةِ نَقْطَةً ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. Okey, kita baca terjemahan dia. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada guru beliau yang bernama apa ibu-ibu?
Kakak-kakak. Okey, siapa nak jawab tu? Apa nama guru Al-Imam Al-Bukhari? Buka suara Kak Liza. Sa'id. Apa Ibu Zaitun, ya? Sa'id bin Yazid. Sa'idnya. Sa'id bin Yazid. Okey, barakallahu fikum. Sa'id itu bukan guru Bukhari, Bibo. Tak tepat jawapan dia tu. Al-Ja'ad. Yang tu paling dekat kepada Rasulullah. Ya, gurunya Abdul Rahman bin Yunus, Ustaz. Naam. Guru Bukhari, Ibu Zaitun ialah Abdul Rahman bin Yunus, ya. Bukhari ambil hadis ni daripada gurunya Abdul Rahman bin Yunus. Abdul Rahman tu ambil hadis tu daripada gurunya Hatim bin Ismail. Hatim ambil daripada gurunya nama Ja'ad. Dan Ja'ad ambil hadis itu daripada sahabat Nabi namanya Sahabat yang paling dekat dengan Nabi lah. Yang paling dekat tu sahabat Nabi. Bukan lama Ustaz tak tanya, kami pun dah jadi terlupa. Lupalah. Okay. Sebab tu saja tanya tu. Okey, kat tu Ustaz. Okey. InsyaAllah nanti ingat ya. Mengingatkan balik. Betul-betul. Okay, kata dia, Zahabat bi khalati. Khalati ni makcik. Makcik sebelah mana tu? Makcik sebelah ayah ke makcik sebelah mak? Siapa boleh jawab? Ada pula. Tak ingat lagi. Kalau kita orang Melayu, kita sebut sebelah, makcik je. Sebelah bapak kot. Bapak. Okey, macam ni kan? Bukan kalau, sebelah mak, sebelah mak Ustaz. Sebelah mak. Okey, betul. Sebelah mak ya, Ibu Zaitun. Kalau sebelah bapa. Ami. Amu. Ain. Ya. Amu. Kalau makcik, amah. Amah ain ya. Kalau alif hamzah, amah tu hamba. Ya, kalau ya. Amah. Okey. Kalau bapa saudara sebelah mak, panggil apa? Khol. Ataupun kalau kita nak ni khalu lah, khalu. Kalau sebelah mak dipanggil khalah. Khalat. Tapi kalau saya contohnya, kalau saya nak sembang dengan orang-orang Arab yang lebih berusia, saya panggil amu je lah. Tak payah panggil khalun ya. Panggil amu. Amu ni kita anggap dia ni macam bapa saudara kita sendiri. Jadi kita panggil ya amu. Okay, sebagainya contohnya ya amu. Baik. Jadi ni makcik sebelah mak. Makcik saya bawa saya jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata. Okey, siapa yang berkata tu? Hai ibu, siapa yang berkata? Diam semua. Mana jawapan ni? Kak Liza mulut terkumat-kumat tapi tak buka suara tu. Ya Ustaz, baru nak baca balik. Okey. Kalau terjemahan tu dia kata, ia berkata. Lalu ia berkata. Siapa? Ia tu siapa? Yang khalati lah, rujuk pada khalati tadi. Macam mana Ibu Zaitun boleh cap itu khalati? Sebab khalat. Mu'anas. Khalat. Naam. Kan qalat kan wanita kan? Kalau lelaki faqala. Kalau wanita faqalat ada ta. Macam tu tanda nak cam tu. Dia fa'il dia qalat. Fa'il dia qalat. Qalat qalat. Betul. Dan kalau kita baca ayat seterusnya pun, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara perempuanku sakit. Anak saudaraku lah. Tapi kerana dia sebelah mak kan? Dia sebut anak saudara perempuanku sakit. Waji'un. Lalu Rasulullah SAW pun famasaha biraksi. Ini tindakan Rasulullah. Rasulullah menyapu kepala. Kepala siapa? Anak saudara itulah. Siapa? Anak saudara bibi tu kan? Siapa anak saudara tu? Sepupu nanti ke? Siapa anak saudaranya tu Kak Liza? Namanya apa? Namanya? Tak tahu tak? Nak kena cekik seorang-seorang.
Ustaz, janganlah macam tu. Alah, Kak Ana gurau je. Amu tak dengar suara Kak Ana. Ah, Kak Ana, siapa tu? Kak Ana? Rasulullah lah. Ustaz. Tak, Rasulullah lah saudaranya. Lalu, dia menyapu kepalaku. Kak Liza kata, kepala siapa saya tanya? Kak Liza kata, kepala anak saudaranya lah. Anak saudara khalah tadi, siapa Rasulullah, namanya? Rasulullah, Rasulullah lah anak saudaranya. Anak saudara. Anak saudara Said tadilah kan? Anak saudara, apa nama anak saudaranya? Oh, nama anak saudaranya, aduh mak. Okey, saya baca balik. Ibu ambil masa sekejap. Saya baca balik. Okey. Lalu, makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku sakit. Makcik. Lalu Rasulullah menyapu kepalaku. Kepalaku tu kepala siapa? Kepala anak saudara. Bukan. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak saudaranya. Oh, pemasukan dah keluar dah. Kepala, tak jumpa doktor lagi. Kepala Rasulullah ke? Kenapa kepala bukan. Rasulullah? Kepala orang yang sakit lah kan? Siapa yang sakit ibu? Yang sakit tadi tu anak saudara. Anak? Anak saudaranya nama apa? Siapa nama tadi? Said salah. Said bin Yazid. Yes Kak Ana. Said lah. Ya Allah. Ya Allah. Hai, dah lama betul. Aduh. Aduh anak murid. Pening pula lah Ustaz. Apa benda tu? Ni anak murid yang muda kan, mak-mak ibu-ibu kan? Ni pagi-pagi dia punya enjin belum panas. Oh pula enjin panas tak panas ni. Okey. Dah sarapan belum? Ibu-ibu cuba dengar balik hadis ni ya. Sa'ib bercerita. Sa'ib ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu bercerita. Makcik saya bawa saya jumpa Nabi. Lalu makcik saya berkata, Rasulullah, anak saudara saya ni sakit. Siapa anak saudaranya? Saya ulang balik. Siapa anak saudara saya tadi? Sa'id. Ya Allah. Lalu Rasulullah SAW menyapu kepala saya. Kepala siapa? Kepala Sa'id. Yang jawapan kepala Rasulullah lagi. Allah Akbar. Rasulullah yang kepala Rasulullah. Yelah, orang sakit. Orang sakit lah. Ya, betul. Jadi, ibu-ibu letak noktah ya. Inna ibna ukhti waji'un. Letak noktah. Dalam buku ibu-ibu tu waki'un kan? Waki'un. Okay, jadi dia dua betul. Waki'un betul. Ada riwayat kata waki'un. Ada riwayat kata waji'un. Jadi, letak noktah di situ. Inna ibna ukhti waji'un atau waki'un. Rasulullah, anak saudara saya nama Sa'id ni sakit. Famasaha ra'si, lalu Rasulullah menyapu kepala Sa'id. Wada'ali bil barakah, dan Rasulullah mendoakan untuk Sa'id tu barakah. Okay, noktah di situ juga ya. Noktah pada perkataan barakah. Tapi dah ada noktah dah dalam buku. Summa tawaddu'a, kemudian berwuduk. Okey, siapa yang berwuduk? Okey, kemudian beliau berwuduk. Siapa yang berwuduk? Rasulullah berwuduk. Rasulullah SAW berwuduk. Fasyaribtu min wudu'ihi, lalu saya minum daripada air wuduknya. Siapa yang minum? Sa'id. Datanglah Sa'id. Sa'ib. Alhamdulillah. Minum daripada air dalam bekas wuduk. Ya? Bukan minum air yang jatuh direct tu. Tapi dalam daripada bekas wuduk Nabi tu. Sebab wa baris atas kan? Bila baris atas, artinya air dalam bekas. Okay. Kalau wu, itu perbuatan wuduk. Summa kumtu, mana Rasulullah tu basuh-basuh, air tu kan menitik balik dalam bekas. Dia minum air tu. Summa kumtu, kemudian saya berdiri di belakangnya. Khalfa zahrihi. Okey. Siapa yang berdiri belakang siapa? Sa'id. Kumtu tu Sa'id. Sa'id berdiri belakang? Belakang Rasulullah. Belakang Rasulullah SAW.
Fanazartu, lalu saya melihat kepada khatamun nubuwah, tanda kenabian yang terletak antara dua bahu, yang mana tanda kenabian itu ibarat apa? Seperti telur burung kan? Seperti telur burung. Jadi wallah alam, kita pun tak tahu macam mana bentuk khatamun nubuwah tersebut. Tapi dia bentuk macam telur burung, itu sahaja yang digambarkan oleh sahabat Nabi ya. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita cuba lihat Sa'ib bin Yazid. Dia boleh baca As-Sa'ib, dia boleh baca Sa'ib, terus pun boleh, tak ada masalah ya. Sa'ib bin Yazid. Jadi Yazid ni ayah dia ni beriman kepada Allah ataupun tidak? Itu yang kita nak cari. Okay, kata Sa'ib, hajjabi abi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu sab'i sinin, saya dan ayah saya telah berhaji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya berusia 7 tahun. Jadi bila kita sebut nama Sa'ib ini, ibu, As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Huma. Radiyallahu anhuma. Artinya kedua-duanya diredai oleh Allah, Sa'ib dan juga ayah dia. Cuma Sa'ib ini dia termasuk dalam sahabat yang berusia kecil. Masa zaman Nabi hidup tu, dia budak kecil lagi. Itu dia panggil Sigharus Sahabah. Dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 94 Hijriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal bila Nabi? 13. Okey, jawapan yang pertama 13. Salah 10. 10. Okey. Kita tarik balik. 10 Hijrah. 10 Hijrah ya? 13 dekat Mekah. Oh, 10 Hijrah meninggal. 13 tahun sebelum hijrah yang mendakwah tu, lepas tu berhijrah tahun pertama, dikira berhijrah tu ke Madinah 10 tahun kan. Jadi Nabi meninggal dunia pada tahun ke berapa hijrah? Ke 11 hijrah. Bukan ke 10 ya. Tak complete ah, tak complete, complete 10 tapi meninggal 11 hijrah. Dia 11 hijrah. Memanglah Nabi duduk 10 tahun. Tapi tak semestinya meninggal pada tahun ke-10 Hijrah. Ya. Sebab mungkin Nabi pergi tu pun dah bulan keberapa dah kan? Bulan Rabiul Awal dah kan? Sebab Hajatul Wada pun dah 10 kan? Jadi Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah. Beliau pula meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah. Maknanya lambat, lamalah lagi. Beliau masa zaman Nabi tu pun muda lagi. Kanak-kanak. Sekarang ni maknanya umurnya dekat 100 tahun jugalah. Yalah. 100 tahun ataupun lebih sedikit. Sekitar itulah umur Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an. Tapi ada yang kata beliau meninggal dunia pada tahun 91 Hijriah. Jadi lebih kuranglah sama ada 94, 91, lebih kurang itu ya. Baik. Ya. Jadi sekarang kita tutup perkataan Sa'ib, kita kembali kepada hadis tadi. Dalam hadis ini, apa benda yang nak disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebenarnya? Imam Bukhari dia nak bawa cerita tentang Al-Musta'mal yang sebelum ini kita ada bincang sedikit. Tapi kita nak dalami sedikit pada hari ini. Cuma saya tak mampu dalamkan perbahasan ini secara sangat ilmiah. Saya tak mampu yang tu. Kerana perbahasan tentang Al-Musta'mal ini dianggap sebagai perbahasan yang meletihkan, memeningkan. Jadi sebab dia ada pelbagai kupasan pandangan ulama dalam memahami Al-Musta'mal ini. Contohnya di sini, Al-Imam Al-Bukhari, kalau ibu lihat dalam muka surat 282 tu, perenggan yang kedua, maksud Al-Bukhari, Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini untuk raddi qawli man qala binajasatil ma'il musta'mal, untuk menolak pendapat orang yang menyatakan air musta'mal merupakan najis. Ya. Okay. Pada awalnya Abu Yusuf ni murid kanan Imam Abu Hanifah. Beliau dikenali sebagai Al-Qadhi Abu Yusuf. Beliau menyatakan air musta'mal ni merupakan air yang najis.
ya, air yang najis. Kemudian beliau telah menarik balik pandangan tersebut. Beliau menarik pandangan tersebut, raja'a anhu. Pada awalnya dia kata air mustakmal ni najis. Tapi dua bulan kemudian beliau kembali menyatakan air mustakmal itu memang najis. Ha, nampak ibu-ibu eh? Pada awalnya Al-Qadhi Abu Yusuf kata air mustakmal najis. Tak lama kemudian beliau tarik balik. Ah, tak, tak, tak. Air mustakmal tidak najis. Tapi dua bulan kemudian beliau mungkin bertemu dengan maklumat-maklumat yang baru. Beliau pun mula menyatakan air mustakmal memang najis. Ya, najis. Jadi sebenarnya ibu-ibu sekalian, air mustakmal ni najis ke tak najis? Kenapa sampai orang kata air mustakmal ini najis? Okey, sebab air mustakmal ini biasanya dikaitkan dengan air lebihan wuduk, betul tak? Air lebihan wuduk yang mana bila Kak Syida basuh muka ambil wuduk, air itu pemerintik jatuh daripada muka Kak Syida, air itulah yang dianggap sebagai mustakmal. Okey, nampak eh? Okey, kenapa jadi najis? Kerana bila kita membasuh muka, gugurlah dosa-dosa daripada mana? Kalau kita basuh tangan sampai ke siku ni, gugur dosa daripada dosa yang dilakukan oleh tangan. Kalau kita basuh kaki, dosa gugurlah dosa kaki yang melangkah ke tempat yang tak elok. Tapi kalau kita basuh muka, gugur dosa daripada mana ibu-ibu? Ha, siapa boleh jawab? Pandangan dan pendengaran. Pendengaran kita ada bahasa telinga. Mata sekali ya, Ustaz, mata. Ha, mata. Mulut kita ada kumur. Ha, kalau muka, mata. Jadi bila kita basuh muka, keluarlah dosa daripada mata, maka bila air jatuh tu, dosa tu pergi sekali. Bermakna air mustakmal yang jatuh daripada bahagian muka, dia jatuh membawa dosa. Sebab itulah air itu dianggap sebagai najas. Najis. Tetapi pendapat tersebut telah dibantah oleh sekian ramai ulama, kerana air dosa yang keluar itu dalam bentuk yang maknawi, dalam bentuk yang kita tak nampak. Bukan dalam bentuk yang hakiki. Itu dalam bentuk maknawi. Maknawi ni maknanya dalam bentuk metafora semata-mata. Bukannya betul-betul air itu dah bercampur dengan dosa, maka dia jadi kotor, dia jadi najis. Tidak. Sebaliknya, dia najis daripada sudut maknawi. Sebagaimana orang musyrik. Orang musyrik tu najis ke tangan dia? Tak najis. Badan dia tidak najis. Tetapi akidah dia yang dianggap sebagai najis. Maka mudah ceritanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam perbahasan air mustakmal ni, ada beberapa benda yang kita kena faham. Ya, saya nak cerita benda ni supaya tak berlaku kekeliruan lagi. Okay. Saya nak tanya dulu ibu-ibu sekalian. Kita tutup dulu benda ni. Okey, tapi saya buka yang ni pun saya nampak muka Kak Liza dengan Kak Syida je pun. Tapi tak apalah, kawan-kawan yang lain saya nampak nama Puan Zulina, Puan Khamisa, Puan Janna. Ha, Ibu Zaita dah buka, barakallahu fikum. Ada gambar biru-biru kat Puan Syahira, Puan Sarah huruf S, kawan-kawan nampaklah beberapa ni. Okey, ibu-ibu sekalian, kalau kita nak ambil wuduk menggunakan gayung, boleh tak? Kita ambil air dalam gayung. Kita pun letak, gayung tu besar ke kecil? Kecil je kan? Kita pun celup tangan ke dalam gayung tersebut. Bila kita celup tangan ke dalam gayung tu, kita basuh muka, kita basuh tangan, sampailah habis kaki tu, air dalam gayung tu, satu, boleh tak kita mengambil wuduk dengan celup tangan ke dalam gayung? Dan adakah air dalam gayung itu bertukar menjadi air mustakmal ataupun tidak? Okay. Boleh kan? Boleh. Tapi air itu mustakmal ke tak? Tak ni. Kalau belajar dulu mustakmal ustaz, tak boleh guna ustaz. Yang tak ingat tu ada yang Nabi celuk, yang Nabi jadikan tangannya sebagai gayung dan dicedok kat dalam tangan tu yang jadi sebagai gayung, jadi dia tak jadilah yang mustakmal. Kali Nabi jadikan tangan sebagai gayung. Okey, fungsi gayung. Yang tu, yang dengar ada satu Nabi buat tu. Okey. Yang lain ada jawapan tak? Ibu lain tu? Boleh tak sebenarnya kita celup tangan ke dalam gayung tu?
pernah dengar pendapat kata tak boleh ustaz. Ai jadi ai tu jadi al-mustakmal lah. Tak boleh sebab ai jadi mustakmal. Puan Salawati pun sama, tak boleh guna semula ai dalam gayung. Kecuali kita curahkan ai tersebut kan ke dalam tangan kita. Okey. Kak Liza kata boleh. Ini ulama dari Penang. Ulama dari Bukit Beruntung kata tak boleh. Dan Puan Salawati pun kata tak boleh. Okey, apa pandangan ibu-ibu yang lain? Boleh ke tak boleh? Puan Syahira ada? Puan Jana? Saya pendapat tangan cuci dulu and then sama macam Puan Liza mention tu lah. Tangan cuci dulu, barulah then, kita boleh ambil. Ya, sebagai gayung lah. As gayung. Okay, sebagai gayung. Okey. Terima kasih banyak. Jadi dalam kes mengambil air dalam gayung ni, ini tiga poin yang paling penting ya ibu-ibu sekalian ya. Mungkin ada lagi poin lain tapi ini pintas selalu saya sebutkan. Satu, perbuatan mengambil air dalam gayung ataupun mana-mana bekas kecil ya. Mana-mana bekas kecil itu memang terbukti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Puan Hanis. Itu memang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat-sahabat Nabi termasuklah Uthman bin Affan radhiyallahu an dan diterima oleh semua ulama. Ya. Mengambil air wuduk dalam gayung ataupun mana-mana bekas kecil, kita bubuh air dalam gayung atau bekas kecil, kita celup tangan ke dalam bekas tersebut untuk ambil wuduk, diterima oleh semua ulama. Kerana perbuatan itu terang-terangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Terima kasih banyak Puan Nasimah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebenarnya ulama membahaskan adakah air dalam gayung itu bertukar menjadi mustakmal ataupun tidak. Okay, dalam bab inilah yang memeningkan ibu-ibu sekalian. Izinkan saya untuk memetik satu dua pendapat ulama untuk memudahkan perbincangan kita. Yang pasti, okey ibu-ibu tengok ya tangan saya ni. Yang pasti bila saya ambil wuduk, saya basuh je tangan dan air menitik daripada tangan saya, air yang menitik itu mustakmal. Itu confirm semua ulama terima. Apabila saya basuh muka saya, air yang menitik daripada muka saya itu mustakmal. Saya sapu, saya basuh kaki, air yang keluar daripada jatuh daripada kaki itu mustakmal yang memang tidak boleh dianggap suci, dia suci. Namun kebanyakan ulama menganggap ia tidak membersihkan. Kita tak boleh nak ambil balik. Contoh Kak Liza, lebih-lebih wuduk Kak Liza tu anak tadah basuh muka untuk ambil wuduk. Kebanyakan ulama tidak membenarkan, hanya minoriti ulama yang membenarkan. Ya boleh nampak di situ eh? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, manakala air daripada tangan kita, daripada muka kita yang jatuh semula ke dalam bekas yang kecil tadi, sebahagian ulama kata ia bertukar menjadi air mustakmal, namun sebahagian ulama yang lain pula menyatakan ia tidak bertukar menjadi mustakmal kecuali berlaku perubahan pada tiga benda, iaitu warna, rasa dan juga bau dia. Jadi selagi mana dan tak berubah kan, tak berubah pun kan. Bila kita basuh muka, jatuh semula ke dalam gayung tadi, air itu saya yakin langsung tidak mengalami perubahan. Maka bila tidak mengalami perubahan, maka air dalam gayung yang kecil tadi dianggap sebagai air mutlak, bukannya air mustakmal. Okey, itu tiga poin yang penting. Saya ulang balik ya. Ibu-ibu ulang balik apa poin yang pertama Kak Liza? Yang pertama, sebab Rasulullah dan sahabat pernah melakukan perkara yang sama, mengambil wuduk dalam gayung menggunakan tangan, cedok. Ulama sepakat boleh kan? Ulama sepakat Rasulullah sendiri buat. Okay, poin yang kedua, siapa nak ni? Puan Syahira, poin yang kedua. Kalau kita dah ambil wuduk, Ustaz, kita ada baki-baki air dekat tangan, kita tak boleh nak ambil wuduk semula. Maksudnya, itu yang dianggap mustakmal. Mustakmal, ya. Itulah air mustakmal. Okey, poin ketiga, Puan Jana. Ataupun mana-mana ibu-ibu yang lain, yang ketiga. Jika air tu, air wuduk tu jatuh ke dalam bekas tadi, jadi mustakmal kecuali
kecuali kalau dia tak berubah warna, bau dan rasa. Okay. Ataupun lebih tepat begini, Ibu Zaitun, ya? Tidak berubah menjadi mustakmal kecuali jika berlaku perubahan. Pada tiga tadi. Okey, nampak eh? Walaupun begitu, ada sebagian ulama menyatakan ia bertukar menjadi mustakmal. Okey. Kembali kepada kaedah kita celup air ke dalam bekas tadi. Yang pertamanya, kita basuh tangan dulu bagi bersih. Sebagaimana yang Puan Janah tadi sebutkan kan? Kemudiannya, barulah kita pun boleh celup tangan ke dalam bekas. Dengan niat apa? Bukan niat tukar tangan jadi gayung, Kak Liza. Ataupun lebih lain bukan, tapi macam Kak Liza sebut tadi, tangan menjadi ejen pemindahan air bagaikan gayung. Maknanya kita niat, saya celup tangan ni tujuannya untuk mengalihkan air ke muka, ke tangan, ke kepala dan juga ke kaki. Maka bila kita celup dia tangan ke dalam gayung dengan tujuan memindahkan air, bukan kita ni nak mengangkat hadas, menghilangkan hadas kecil tu. Tapi kita nak jadikan tangan kita ni sebagai ejen pemindahan air. Maka kita pun celup, kita basuh muka, celup kita basuh tangan. Semua itu dibenarkan termasuk dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i confirm membenarkan kita celup tangan ke dalam gayung tersebut. Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hadis ni maklum. Orang yang jahil macam kita pun tahu hadis tu. Apalagilah ulama-ulama yang besar, pasti mereka lebih tahu. Dan tak ada pula mereka menyatakan Nabi celup tu sebab Nabi ni zaman dia tak ada air tak banyak, so Nabi kena jimat. Tak ada, tak ada. Tak timbul isu tersebut. Jadi boleh kita celup air ke dalam gayung. Cuma untuk selamat, di tempat orang awam, kita tak payah buat lah. Tapi kalau kita nak buat di rumah ataupun di tempat yang tertutup, ataupun kita nak buat juga di tempat yang terbuka dengan tujuan nak mengajar, InsyaAllah ia dibolehkan, ya. Okey. Ustaz, maknanya dua-dua boleh buat Ustaz, ya. Sama ada kita, tapi kalau kita orang buat ambil air gayung tu, cukup sikit dekat tangan, tak cuci muka lah. Tapi sekarang ni bila kita dapat ilmu ni, maknanya kita boleh buat memang ada hadis dan memang Rasulullah buat lah macam tu, kan, boleh celup dalam gayung tu. Betul, betul. Mencelup tangan ke dalam gayung tu lebih menepati kaedah Rasulullah dan lebih jimat. Kalau kita tuang air ke dalam tangan, dia akan jatuh banyak, betul tak? Kita tak dapat kontrol penggunaan air tersebut. Tapi kalau kita celup, jadi penggunaannya amat terbatas. Jadi kita boleh jimat penggunaan air ketika berwuduk. Nampak eh? Okay, baik. Okey, Bibu, apa maksud Nabi? Hadis tu saya tak tahu di mana sahih atau tidak. Jangan kita kena jimat dalam menggunakan air walaupun kita sedang berwuduk dalam sungai. Okey, kedudukan hadis tu saya tak pasti di mana sahih atau dhaif. Tetapi perbuatan tidak membazir ketika berwuduk walaupun kita berwuduk di sungai itu memang diterima oleh ulama. Ulama bersetuju. Ketika berada dalam sungai sekalipun, kita jangan membazir ketika berwuduk. Okay, apa maksud jangan membazir? Sedangkan dalam sungai itu kita dah mandi berjam-jam namanya. Pergi ke latar, pergi ke jeram ke, kita mandi, berenang, akan main lagi. Sejam kemudian, dalam keadaan kita dah mandi begitu lama, tiba-tiba ambil wuduk, kena jimat je airnya. Okay, apa maksudnya? Terima kasih Kak Liza, ada isu dia kan? Okey, siapa boleh jelaskan? Apa maksud berjimat walaupun mengambil wuduk di sungai? Ada jawapan, Ibu-ibu? Apa, Ustaz? Sebagai satu cara berhemah dalam ataupun cara berjimat dalam bersederhana dalam mengerjakan ibadah. Jadi kita berjimat semasa mengambil wuduk tu walaupun dalam keadaan air yang banyak dalam sungai itu, macam dalam sungai itu tadi. Okey, saya faham. Itu mungkin kerana itulah skema ibadah.
Maka ibadah ni kita kena profesional lah dalam ibadah. Walaupun dalam sungai kita tetap menggunakan air yang sedikit. Tapi apa lagi maksud jangan membazir itu? Kan kita dah guna air banyak, air pun tak habis tu. Kan kita guna untuk berwuduk. Kita pun dah mandi sejam dua jam dah. Okay, maksudnya, ibu-ibu maksudnya jangan membazir bererti jangan membasuh muka lebih daripada 3 kali. Kerana ibadah tu dia ada skema dia. Bila basuh muka paling tinggi 3 kali. Paling sedikit 1 kali. Maka bila paling tinggi tu 3 kali, janganlah kita membasuh muka, membasuh tangan dan juga kaki melebihi 3 kali. Itulah maksud jangan membazir walaupun kita berada di sungai. Okey, bab yang seterusnya. Bab man madmada wastansyaqa min ghurfatin wahidah. Bab orang-orang yang berkumur dan juga memasukkan air dalam hidung dengan sekali cedokan. Jadi maknanya sekali je. Berkumur terus masuk air dalam hidung. Okey, itulah dia punya maksud al-Imam al-Bukhari. Okay, hadis ini disampaikan oleh wabihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Khalid bin Abdullah qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, siapa guru Bukhari dalam hadis ni? Tanya balik. Siapa guru Bukhari? Kak Liza. Khalid bin Abdullah. Khalid ibnu Abdullah. Terima kasih Kak Liza atas jawapan. Ada jawapan lain? Sajjad meruayatkan pada kami. Siapa? Guru Sajjad. Bukhari. Ini ada atas satu lagi ni. Apa? Musaddad. Musaddad guru Bukhari bukan Khalid. Okey. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Abdullah bin Zaid. Ibu-ibu ingat ya, yang mula-mula sekali tu guru perawi hadis lah, guru Bukhari. Yang hujung sekali tu sahabat Nabi. Kena ingat macam tu. Annahu afragha minal ina ala yadaihi. Bahawa dia menuangkan air dari bejananya. Siapa bahawa dia tu? Daripada Abdullah bin Zaid, dia menuangkan air daripada bekas ke atas tangannya. Lalu dia pun basuh kedua-dua tangannya. Okey. Siapa dia tu yang menuangkan air daripada bekas? Dia tu siapa? Abdullah bin Zaid. Cakap kat Syedah kali ni. Okay. Abdullah bin Zaid lah yang menuangkan air daripada bekas ke atas tangan dia. Dia pun basuh kedua-dua tangannya. Summa ghasala. Kemudian dia membasuh au madmada ataupun berkumur wastansyaqa dan masukkan air ke dalam hidung min kaffatin wahidah sekali cebok je. Sekali cedok je maknanya dia berkumur tu terus masuk air ke dalam hidung. Fa fa'ala dhalika salasan. Beliau berbuat demikian sebanyak 3 kali. Faghasala yadayhi ila mirfaqaini marratain. Kemudian beliau membasuh tangan sampai ke siku 2 kali. Faghasala wa masaha bi ra'sihi, menyapu kepalanya. Ma aqbala wa ma adbara. Ma, ke depan dan ke belakang macam ni ya. Bila kita tangan tu dia boleh dua-dua. Sama ada kita ke belakang, ke depan balik ataupun dari belakang ke depan balik. Dari belakang ke depan, ke belakang balik. Dua-dua boleh. Nampak eh? Ini dari depan. Depan belakang, ke depan balik. Ataupun dari belakang. Depan, belakang balik. Kedua-dua dibolehkan. Untuk lagi perempuan ke Ustaz? Sama. Tapi perempuan panjang macam mana tu?
Dia menyapu kepala kak, bukan menyapu rambut. Kak, kepala kak sama panjang dengan saya je, lebih kurang je. Berapa cm dia beza. Kak menyapu kepala, bukan menyapu rambut ya kak. Ha, sampai sini juga. Sampai sini kak, kepala kak. Rambut tu tak masuk dalam perbahasan. Boleh? Faham. Okey. Wa ghassala rijlaihi ilal ka'bain, dan beliau membasuh kedua kakinya sampai ke siku. Summa qala, kemudian beliau berkata, hakadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada satu soalan special saya nak tanyakan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu jangan takut ya, lepas ni saya ditanya banyaklah. Nanti tak nak datanglah kelas. Janganlah. Bukannya kita tanya tu pun saya paksa jawab kan. Saya tanya aje. Okay. Baik. Saya nak tanya, cerita ni Abdullah bin Zaid yang buat kan? Abdullah bin Zaid tunjuk cara berwuduk. Dan akhir sekali baru Abdullah kata, inilah cara wuduk Nabi SAW. Okay, saya nak tanya. Bermula daripada ini, annahu afdara fil ina' annahu afdara fil ina' ala yadahi bla 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 ni. Ini dipanggil hadis ataupun tidak? Perbuatan Abdullah bin Zaid itu sunnah atau tidak? Abdullah bin Zaid bercerita kepada kita tu hadis ataupun tidak? Asal Ustaz. Hadis Ustaz. Perbuatan Abdullah bin Zaid itu hadislah, hadis daripada sahabat dia yang melihat Rasulullah buat. Maknanya dia melihat hadis, salah satu ketika hadis tu melalui perbuatan kan? Percakapan, perbuatan, itu tingkah laku dan juga apa yang diiyakan atau ditidakkan oleh Rasulullah. Betul. Hadis. Hadis bermaksud apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Nabi yang disampaikan oleh para sahabat ataupun persetujuan Nabi terhadap sesuatu perkara, itulah dianggap sebagai hadis. Qaulan, fi'lan, taqriran ya. Naam, qaulan, fi'lan, taqriran. Barakallahu fikum. Dan secara khususnya kata sebahagian ulama, kata sebahagian ulama, perbuatan Nabi dianggap sebagai sunnah. Manakala ulama yang lain pula menyatakan sunnah ke hadis ke semuanya sama. Ini dianggap sunnah dan inilah hadis. Ada ulama dia sama je sunnah dan hadis. Ada ulama kata tak, hadis ini dia umum, kaulan percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Sunnah itu merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Jadi ada khilaf kalangan ulama. Baik. Jadi sekarang ni isunya ialah isu bila kita masukkan air ke dalam hidung, bila berkumur dan masukkan air ke dalam hidung, adakah ia dilakukan secara serentak ataupun berbeza? Ya. Yeah. Kalau saya lihat dalam kupasan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, beliau menyatakan yang terbaik, okay, ada dua benda ya. Yang terbaik berkumur ke, masuk air ke dalam hidung ke, dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali. Bukan sekali. Satu. Dan yang terbaik kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, dilakukan serentak. Bila kita masuk air ke dalam mulut berkumur tu, dalam masa sama kita pun masukkan air ke dalam hidung. Dan tak dinafikan ia merupakan satu perbuatan yang agak sulit. Agak sulit. Sebabnya dia kata begini. Mabmada wastansyaqa min kaffatin wahidah. Beliau berkumur dan masukkan air ke dalam hidung sekali ciduk je. Maknanya perbuatan tu serentak sekali. Jadi ia agak sulit untuk dilakukan. Mungkin ada kalangan kita yang profesional dalam bab ini, bolehlah. Saya sendiri memang buat sekali je, tapi lately saya rasa saya mengalami kesukaran untuk buat sekali. Maka saya pun asingkan. Saya berkumur dulu 3 kali, barulah saya masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Mengambil pendapat ulama yang lain, dan saya berbuat demikian atas dasar saya tidak mampu untuk buat sekali ceduk. Kalau bagi siapa yang dia mampu buat berkumur dan masukkan air dalam hidung, berkumur pun mesti gerakkan mulut. Dia bukan sekadar masuk je. Dia mesti gerak. Macam mana nak gerak dan masa sama air masuk dalam hidung? Yang tu saya tak pandai. Mungkin ada orang yang terror dalam bab itu. Saya tak pandai benda tu. Jadi
caranya ialah saya mengasingkan dalam beberapa hari ini, sehari dua hari ini. Jadi berkumur dulu, masukkan dalam hidung tu benda yang berbeza. Dan ibu-ibu sekalian, memang amat best apabila kita masukkan air dalam hidung. Bukan bersih je, bukan kita masuk sekadar masuk jari bersih macam tu, tak. Memang kita sedut air masuk dalam hidung tu, kita lepas. Allahu Rabbi, memang rasa sangat sangat rasa ada manfaat lah. Kita rasa senyasa hidung kita. Tapi mungkin dalam 2-3 malam ni sejuk kan. Sampai pagi saya yang tak tahan ni pun bersih beberapa kali. Nak masukkan pula air ke dalam hidung, yang tu saya surrender lah kalau waktu subuh. Tapi pada waktu yang lain, insyaAllah kita memang sedut betul air. Kalau subuh sekarang ni saya sekadar masukkan jari sahaja. Tak mampu untuk sedut air tersebut. Tapi yang terbaik ialah memang kita menyedut air masuk ke dalam hidung. Okey, selesai. Ada soalan lain sebelum pindah ke topik seterusnya? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau kita komo tu, kita memang akan apa ni, masukkan jari kita, kita gosok-gosok gigi kita kan Ustaz? Tak Puan Jainah. Berkomo ni sekadar masuk air dan kita gerakkan air tu kiri kanan. Oh, maknanya tak perlu masuk jari lah dalam mulut kita. Kalau Puan nak masukkan jari dengan tujuan ada nak bersih gigi sedikit, itu dibolehkan. Tapi secara sunnah asasnya, berkomo tu hanya masukkan air sahaja. Okey, faham Ustaz. Masukkan jari tu mungkin kerana kita rasa ada benda lah kat gigi terlekat apa sebagainya. Itu bolehlah. Dalam keadaan biasa tak. Okey, terima kasih Puan Jannah. Lepas tu kita tengok perkataan dia apa dia. Mak, mak. Dia berulang kan? Dia ulang mak, mak. Benda yang berlaku pengulangan ni bererti benda yang dibuat secara berturutan. Maknanya masuk air tu, tekan gerak, baru kita buang. Bukannya sekadar masuk. Macam kita guna perkataan was, was. Sama kan? Was satu, was yang kedua. Jadi bila kita baca ayat Quran, min syarril waswasi. Ada dua kali. Al-waswasi artinya bisikan syaitan demi bisikan. Bisikan, bisikan, bisikan tanpa henti. Itu maksud was-was. Ataupun apa lagi perkataan berulang-ulang yang ibu-ibu tahu? Yang dia berulang dalam satu perkataan. Sia-sia. Dalam surah Al-Zalzalah. Apa sia-sia? Dalam surah Al-Zalzalah tu Ustaz. Zalzalah. Iza zulzila. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzal. Az-zalzalah. Zalzal. Artinya kegoncangan demi kegoncangan. Bila dia berulang tu, dia nak tunjuk benda tu berlaku berturut-turutan. Zalzalah. Ada lagi yang lain? Khas, dam, khas. Dam, zam-zam tu bukan ayat Quran lah. Dam-dama. Dam, dam, oh Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang bagi jawapan tadi? Saya tak perasan. Dam-dama alaihim. Padam-dama alaihim. Ibu saya tu nak bagi. Padam-dama alaihim rabbuhum bizambihim. Pasawaha. Pasawaha, Masya Allah. Dam-dam. Dam-dam. Angin yang menimpa kaum Nabi Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad tu apa dia? Sor-sor. Sor-sor. Ucapan isteri Al-Aziz dalam kes Nabi Yusuf alaihi salam. Al-ana has-has. Has-has. Maknanya kebenaran telah jelas demi jelas. Satu-satu kebenaran terbuka. Banyak perkataan perasan tu. Oh banyak, boleh kita banyak, boleh banyak. Buat satu perbahasan pula perkataan berulang dalam dalam Al-Quran tu. Ya. Saya pun tak pernah kumpul pula ibu. Kalau kita dapat kumpul tu memang best lah. Dia berasal dari perkataan apa? Ya, ibu. Banyak ilmu yang kena terokos kan. Sangat banyak, tak tahu nak cerita apa dah saya ni. Ya. Sakit jiwa rasanya. Kalau bukan sebab ilmu ni, mati pun tak apalah. Tapi sebab banyak lagi ilmu nak kaji, doa lah Allah bagi umur panjang. dia kalau kita tak berilmu, kita memang tak tahu benda kita tak tahu, betul tak? Tapi bila kita dah belajar macam ibu-ibu lah. Belajar macam-macam, dah dosa kewangan pun. Belajar Allahu Akbar. Pelik betul lah geng-geng jamaah sanu amalan ni. Dosa kewangan, belajar. Apa lagi? Pelbagai benda dah ibu-ibu memang dah melebihi
melebihi sebahagian orang, termasuk melebihi, minta maaflah saya sebut macam ni lah, melebihi Ustaz Nazri, melebihi Zulkhairi, melebihi Ustaz Mustafar, melebihi Ustaz apa, dah lebih banyak tapak dah. Sebab ibu-ibu belajar dengan semua orang. Jadi dalam bab hadis ni pun saya tak kata ibu-ibu bawah daripada saya, tak. Kita sama level. Cuma sebab ibu-ibu dah belajar dengan macam-macam orang, maka ibu-ibu dah meninggalkan saya level ke depan lagi dah. Asalnya kita sama je level kita ni. Tapi dah ibu-ibu pun belajar pula kelas dasar kewangan ke depan. Belajar pula dengan Ustaz Khubaib ke depan lagi. Jadi jauh sebenarnya saya ketinggalan. Tapi ibu-ibu kena ingatlah mana satu guru Bukhari yang sahabat Nabi tu. Jangan tertukar, saya tanya nanti. Kita tukar. Doakan kami Ustaz agar dipermudahkan. InsyaAllah. Ustaz, insya itu yang mahal Ustaz. Bila duduk kelas Ustaz itu yang mahal. Kita pula belajar hadis tu. Bukan setakat tadabbur hadis tu, tapi apa, mantan hadis tu, sanad hadis tu kita kena. Yalah. Kena tahu insyaAllah. Kita tanya yang berharga nak jawab. Macam banyak alasan. Okay. Mula-mula masuk kelas Ustaz, dulu-dulu masa mula kat join kelas Ustaz, tak takut tau. Tanya macam ni, tanya tak nak jawab. Sekarang ni kat tak kisah, tanya je lah. Tak betul pun jawab nanti Ustaz. Akan betul kan? Bukan saya garam pun kat Liza. Kat Liza je tak jumpa saya lagi. Tanya kat Syeda, baik je. Kalau tak baik, kat Syeda tak ajak ke rumah dah. Okay saja gurau. Okay, datang kita, pun ajak rumah. Tapi saya rasa sedih sangat bila tengok gambar-gambar berkumpul semua. Saya kata kenapalah aku tak pergi. Tapi saya memang mengantuk sangat hari tu. Dah tak mampu buat kereta dah. Alah Ustaz, meraihkan sahabat-sahabat sebenarkan Asatizah semua. Kan, buat lagi lah minggu depan Kak Cina. Tak boleh dah Kak Cina. Saya siap nak pergi musafir pula lepas ni. Okey. Okay. InsyaAllah dipermudahkan. Ustaz, mengantuk tu pasal apa Ustaz? Apa dia? Mengantuk dalam bahasa Arab apa? Na'sun. Nu'as. Kalau kita nak sebut saya mengantuk, Nu'san. Okay. Ataupun boleh juga sebut, La ta'khuduhu sinah. Sinah. Tapi biasa na'as lah biasanya. Okay, satu lagi hadis yang kita nak bahaskan. Haddasana Sulaiman bin Harab. Qala haddasana Wuhaiba. Qala haddatsana Umar bin Yahya an abihi qala shahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid radhiyallahu an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ibu, siapa guru Bukhari? Cuba jawab. Sulaiman bin Harab, betul. Siapa sahabat Nabi yang bawa cerita ni? Sahabat Nabi Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, sama dengan yang tadi kan. Ya. Abdullah bin Zaid ini satu je hadis dia bawa, hadis tentang wuduk. Dan ada seorang lagi Abdullah bin Zaid yang lain, hadis tentang azan yang dia mimpi jumpa malaikat tu. Dan beliaulah yang ajar Bilal bin Rabah cara azan. Abdullah bin Zaid. Umar bin Al-Khattab pun mimpi juga. Okey. Cuba lihat di sini eh. Soalan yang ketiga, hadasana Sulaiman bin Harab. Qala hadasana Wuhaib. Qala haddatsana Umar bin Yahya an abihi. Umar bin Yahya meriwayatkan hadis itu daripada bapanya. Okey, siapa nama bapa Umar bin Yahya? Saya ulang balik. Umar bin Yahya menyampaikan hadis itu kepada Wuhaib. Umar bin Yahya mengambil hadis itu daripada bapanya. Siapa bapanya? Apa nama bapanya? Yahya. Naam, cakap. Yang lain masih lagi terkulat-kulat. Betul itu, peliknya soalan ni. Yahya lah bapa dia kan, dah sebut terang-terangan dah. Umar bin Yahya ambil hadis daripada bapanya. Bapanya Yahya lah. Bapanya Yahya, ini soalan trik dia ya. Okay. Jadi, kena tanya banyak kali Ustaz. Kena tanya banyak kali. Dan sebagai orang yang mengajar, tak boleh nak head up. Aku dah cerita tadi, kau tak tahu-tahu lagi. Kalau ada depan ni, sekih kepala. Tak boleh. Seorang yang mengajar tak boleh. Sebab saya cukup menyedari, saya sendiri pun bila mak datang dalam 2 minggu di sini, dia ajar saya teknik-teknik memasak hari tu, saya dengar je, okey, boleh. Dalam hati aku benda aku tak faham. Sebab kita ada kepakaran masing-masing.
Jadi orang yang mengajar tak boleh fed up, marah, tak boleh. Itu bukan satu sifat guru yang baik. Baik. Jadi di sini bila dia cerita tu fada'a bitawrim mimma, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sebekas air, ya. Nabi minta sebekas Nabi pula Abdullah bin Zaid minta sebekas air, fatawadda, lalu beliau pun berwuduk, beliau basuh tangan dahulu, kemudian beliau celup tangan ke dalam bekas, beliau berkumur, beliau masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali macam tadilah. Okey. Kemudian beliau masukkan lagi air ke dalam bekas, beliau basuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian beliau masukkan air tangan lagi ke dalam bekas, beliau basuh tangan sampai ke tangan sebanyak 2 kali. Kemudian beliau masukkan air tangan ke dalam bekas, beliau basuh kepala, beliau gerakkan tangannya ke depan ke belakang, ya. Ke depan ke belakang. Kemudian beliau masukkan lagi tangan ke dalam bekas, beliau basuhkan kaki sebanyak tak disebut sebanyak berapa kali. Hadasan Wahib qala masaha ra'sahu marratan, Nabi dikatakan Abdullah bin Zaid menyapu kepala sebanyak sekali. Ya, benda ni kita ada bahaskan sebelum ini. Saya rasa tak perlulah saya nak panjangkan satu-satu benda yang ada dalam sini kerana panjang sangat. Mudah ceritanya ibu-ibu sekalian, dalam bab menyapu kepala, adakah dia sekali ataupun 3 kali? Mazhab Syafi'i kata 3 kali kerana samalah dengan anggota yang lain. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, maka kepala pun 3 kali. Tetapi dan ada hadis menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk membasuh 3 kali 3 kali. Okey, maka bagi Imam Syafi'i kepala dibasuh 3 kali dan disapu 3 kali. Namun wallahu alam, Ibn Hajar sendiri dan ramai ulama yang lain menyatakan kepala sebetulnya sebanyak sekali sahaja. Dan Abdullah bin Zaid dalam satu hadis riwayat yang lain, beliau sendiri menyapu kepala hanya sebanyak 1 kali, bukan 3 kali. Apalagi kepala ni dia sapu, dia bukan basuh. Jadi kalau muka dia basuh logik 3 kali. Tapi kalau sapu dia beza, sapu dengan basuh ni benda yang berbeza. Maka mungkinlah yang paling tepat ialah menyapu kepala hanya sekali sahaja. Wallahualam. Ibu biasa sekali ke 3 kali? Biasa Ustaz 3 kali lah Ustaz. Mula-mula ni 3 kali Ustaz. Lepas tu bila dah belajar kat Ustaz, buat sekali je lah. Sekali sini. InsyaAllah sekali lebih tepat. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Yeah. Nak tanya, yang sebahagian kepala tu, dia bukan semestinya depan je kan Ustaz kan? Maksudnya kalau sebahagian tu kita ikut belakang rambut ke? Mana-mana boleh. Mana boleh lah ya? Kalau ikut Imam Syafi'i dia kata paling kurang terkena 3 lei rambut. Yalah bila kita sapu kepala tu, kenalah rambut kan? Paling kurang 3. Tapi yang paling baik, sunnahnya. Sunnahnya, mazhab Syafi'i pun kata sunnah keseluruhan kepala. Itu sunnah. Okay, boleh? Ustaz, nak tanya, yang kata 3 lei rambut tu, adakah kita kena tarik 3 lei rambut kena ke ataupun setakat kita letak kat atas kepala je Ustaz? Maksudnya so, kita sapu macam ni. Sapu macam ni pun dikira. Oh, okey. Kita basahkan tangan, kita pun sapu macam tu je. Walaupun okay, terkena 3 lei je. Maknanya kita memang sapu tu di kepala, terkena 3 lei rambut, itu okeylah tu. Tapi dia bukan sunnah lah, bukan sunnah. Kalau menyapu rambut saja tak sapu kepala, boleh tak boleh? Saya tak tahu yang tu. Saya rasa boleh benda tu. Boleh. Cuma tidak menepati keedahannya. Dia memang kena kepala yang betul. Okey, ibu ada soalan lain? Apa hukum menyapu atas tudung? Kita ada bahas sebelum ni kan? Ada kan? Ada. Okey, cuba ada, kita kan? Lihat. Kita cuba lihat ke perbahasan ulama. Hukum al-masah ala tudung, apa tudung?
Ala tudung. Ustaz, yang sapu khauf tu ke? Yang sapu stokin tu ke? Bukan sapu khauf. Khuf. Khuf. Khuf eh. Kalau khuf takut. Khuf eh Ustaz. Khuf. Khuf. Khuf, khuf tu kaki. Kaki tu confirm kak. Oh kak, kalau yang tudung ni belum. Menyapu atas kasut. Yeah? Yang tudung ni belum ada lagi ke? Belum ada. Yang tudung ni dia perbahasan lain pula. Rasa dah ada. Okay. Sebelum ni kita ada sebut tapi cuba kita perhatikan sekali lagi secara lebih mendalam. Kalau sapu sekadar sapu kaki, sapu stokin tu, itu memang semua ulama bagi. Cuma stokin tu ulama bahaslah. Dalam bab menyapu atas tudung ataupun seorang guru pondok yang dah belik serban kuat-kuat tu kan. Yang pelik-pelik belik serban tu, payah tu dia nak tanggal balik serban dia tu. Jadi boleh tak sapu atas serban saja ataupun tudung? Dalam bab ini ada tiga pendapat ulama. Jumhur ulama menyatakan tak boleh. Tidak boleh menyapu atas tudung. Ya. Tidak boleh menyapu atas tudung. Kecuali tudung yang dia pakai tu nipis, yang mana bila dia sapu tu sampai ke kepala. Okey. Tapi asasnya tak boleh. Ada riwayat lain daripada ulama Hanbali menyatakan boleh kita menyapu atas tudung. Dan inilah pendapat Ibn Hazm, ulama Andalusia. Okay. Dia sebut itulah, mana-mana sahaja yang dipakai di kepala sama ada serban ataupun tudung ataupun kolam sawah seperti songkok ataupun penutup dan sebagainya, saya berpendapat boleh sapu atas semua benda tu. Tak ada masalah. Lelaki perempuan sama aja. Okay. Pandangan yang ketiga yang menarik dan saya agak cenderung dengan pandangan ketiga. Ada pandangan ketiga membezakan antara tudung yang sukar ditanggalkan dengan tudung yang sukar yang mudah ditanggalkan. Jadi kalau tudung itu sukar ditanggalkan kerana dah belik sana belik sini, pin pun dah ada 5-6 pin dah ada, saya nak tanggal yang tu tu baik lama pula lah, jawab ni ambil uduk pun lama. Nak pakai tudung pun lama pula kan. Nak ketanggal lama, nak pakai balik pun lama. Maka kalau dia sukar ditanggalkan, mengikut pendapat Ibn Taymiyah dan juga Syekh Ibn Utsaimin, dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Dia sukar ditanggalkan juga kalau kita berada di tempat orang awam. Contohnya macam mana di tempat orang awam tu, kita nak solat di tempat yang terbuka. Macam saya pergi melontar di Mina. Okay, bila melontar di Mina tu, kita nak solat subuh di situ je. Sebab kita melontar pada waktu malam. Untuk kaum wanita berwuduk, ia memang sulit. Sulit. Nak pergi toilet jauh. Toilet kat mana, entah jauh tu. Jadi kita, kaum wanita pun sembunyi-sembunyi wuduk ni mana-mana. Jadi, kalau mudah angkat tudung tu, mudahlah. Tapi kalau tudung tu sukar ditanggalkan, sukar untuk diangkat bagi menyapu kepala, maka dalam bab kerana berada di tempat orang awam untuk menjaga aurat, maka dibolehkan kita menyapu atas tudung mengikut pendapat yang ketiga. Ya. Okey, jadi dalam bab ini hanya kata Ibn Utsaimin, wa ala kulli hal, artinya rumusannya, sekiranya wujud kesulitan seperti terlampau sejuk ataupun kesulitan untuk menanggalkan dan nak pakai balik, maka dalam bab ini kita toleransi, tidak ada masalah. Cuma wa illa fal aula alla tamsah. Cuma yang terbaik janganlah buat begitu. Yang terbaik tanggal tudung juga. Ataupun angkat tudung yang terbaik. Tapi kalau sulit kerana bab sejuk ke, kerana nak jaga aurat ke, kerana tudung itu memang suka dipakai ke, maka bolehlah kita sapu atas tudung, ya. Okay. Ada ulama kata dalam bab, kalau dalam bab atas khuf pun boleh sapu. Okey. Kaki tu asalnya kena basuh kan? Kaki asalnya boleh kena basuh. Yang basuh pun boleh bertukar jadi sapu atas kasut je. Apa lagi kepala yang memang sapu. Kepala ni tak basuh. Sapu je. Kalau dalam bab kaki basuh pun boleh ditukar kepada sapu atas kasut, maka menyapu kepala lagi-lagilah aula, boleh sapu atas tudung. Okay, satu. Yang kedua, mana sulit ibu-ibu sekalian kalau saya tanyakan? Menanggalkan kasut ke menanggalkan tudung? Mana sulit? Tudung, Ustaz.
Tudung. Kak Syedah kata tudung. Kak Liza kata tudung. Yang lain, ibu-ibu yang lain, mana lebih sulit? Tudung ke kasut? Tudung. Tudung. Naam. Tudung lebih sulit berbanding dengan kasut. Kalaulah kasut kita boleh sapu atas kasut, sedangkan ia lebih ringan daripada tudung, maka menyapu atas tudung lagi-lagi dibenarkan. Mengikut pendapat yang ketiga. Jadi, ibu-ibu, yang penting jangan masuk TikTok dah lah. Kok-kok ada kalangan ibu-ibu ni TikTokers kat sini. Masuk TikTok, sapu atas tudung. Rujukannya, Zulkhairi. Allah, habis saya. Macam mana nak buat? Diam-diam je. Diam-diam. Ibu-ibu berada dalam kesulitan. Payah nak tanggalkan tudung. Maka sapu sahaja atas tudung. InsyaAllah. Sah. Tapi kena yakin lah. Sah. Aku yakin dah. Ilmu aku cukup. Jangan duk main was-was. Alamak, sah tak sah. Sah tak sah. Orang datang pula. Kau ni buat macam ni. Kau hafal tak hadis? Ulama dulu hafal ribu-ribu hadis. Kau hafal tak satu hadis? Kita pun okeylah. Aku kodok baliklah solat tu. Tak boleh macam tu. Kalau nak buat, kena ada keyakinan. Dan keyakinan ni tak semesti ibu-ibu kena hafal hadis. Tak semestinya. Tak semestinya kalau nak kira hafal hadis, pensanlah kita. Dia pun tak hafal hadis dalam bab solat. Okey. Yang pentingnya, ibu-ibu dah dengar penerangan dan ibu-ibu pilih sendiri mana yang lebih meyakinkan dan menenangkan. Okey, boleh? Saya sendiri tak ada pengalaman lah sapu atas tudung. Tapi ibu-ibu boleh menimbul pengalaman tersebut, insyaAllah. Yalah, saya mantapkan tudung. Macam mana pengalaman kan? Okey. Mana kan kalau kita bermusafir kan? Dalam kapal terbang. So, ni kalau... Yalah, kalau pengalaman kan, memang kita masuk ke toilet tu dan kita akan buka sesuatu, buka tudung, buka nak tudung, butuhkan baju semua kan, ambil wuduk tu dalam toilet tu kan, yang rutin makan masa jugalah. Kita pun kita bimbang juga sebab kita gunakan toilet tu lama kan, mungkin ada orang menunggu ke apa, especially kalau kita pergi umrah. Jadinya sekarang ni bila kita dah dapat daripada ustaz, maksudnya kita dalam kesulitan lah dalam aeroplane tu kan. Sekarang ni dah, maksudnya bersandarkan hadis yang dapat ulama, boleh sapu di kepala saja, boleh sapu di tudung saja air tu. Dan kalau macam muka tu ustaz kan, kalau kita ambil air wuduk tu just macam tak payah buka tudung, kita sapu-sapu saja tu boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Yang pasti rata kan, sapu-sapu saja kan. Tangan pun, tapi rata. tangan tu kena privacy sikit lah sebab kalau kata nak ambil wuduk dekat tempat duduk tu, maknanya kena tutup juga sikit tu tangan tu kan, sebab tak nak tu aurat kan. Dengan kita tu aurat. Itu kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai dan ibu-ibu pun kita kena tahu juga tangan ini dia aurat ringan. Maknanya kalau orang ternampak tu tidaklah berdosa besar, ibu-ibu pun masuk neraka ke apa, tak ada. Bukan macam tu, dia anggap aurat ringan. Ustaz, ada penjelasan pagi ni, satu ilmu baru ustaz. Jadi bila Kak Syedah kata lama menunggu tu, saya pun menghadapi isu yang sama. Saya nak masuk toilet dalam kapal terbang untuk ambil wuduk. Kita tunggu lamanya kawan ni. Subuh ni kot. Tunggu lama. Dan sekali keluarlah seorang wanita. Aku tahu dah mesti dia pakai tudung lama. Kan dah melambatkan orang kan. Dia jadi sulitlah orang tunggu lama. Kenapa lama sangat? Oh, pakai tudung. Saya rasa dia pakai tudung tu dia lama. So kita tak ada marah ke apa, cuma kita rasa kalaulah ada cara boleh cepatkan bagus. Allah Allah. Terutama nak semayang subuh kan Ustaz eh? Yes, subuh. Sebab waktunya singkat. Betul. Nak guna bak ramai. Betul, dia tak nak jamak lagi kan. Yalah. Tapi masa juga. Kami balik dari Madinah, sana tu, kapal terbang ni kat mana? Jeddah. Riyadh, saya pun keliru dah ni. Dari Madinah lah kan? Jeddah. Tadi macam ni Dr. Dini, kita naik kapal terbang kat mana? Jeddah ke Riyadh? Jeddah. Tapi ustaz Madinah last eh. Madinah last. Madinah lah kot. Madinah tu kami bergeraklah ke Jeddah kan sebenarnya. Dia buat jam perjalanan. Jeddah. Kan. Jeddah lebih tepat sebutannya. Jeddah. Baik. Jadi masa kami naik flight tu, aku dua lebih. Dua pagi lebih. Dan di situ berlaku kekeliruan tentang salatul subuh.
Sebab kalau ikut Saudi, subuh masuk pukul 4:30. 2 jam lebih lagi dah subuh dah. Okey, kami naik flight pukul 2. Dia kurang pukul 2 suku, macam itulah. Jadi kalau ikut ketua rombongan kami, ketua yang dilantik, bukan mutawif. Mutawif tak ada pun masa tu. Ketua dilantik katanya, kita kena salat subuh ni mengikut waktu semasa yang mana kita kena ikut waktu negara yang bakal kita sampai pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. Jadi keliru di situ. Kenapa pula pukul 8 pagi? Lama tu kita dah naik flight tu pukul 2 sebenarnya. Pukul 2 nak sampai ke 8, 6 jam lagi. Sedangkan subuh kalau ikut Saudi tu 2 jam lebih, 2 jam lagi. Jadi berlaku khilaf di situ. Saya pun keliru macam mana ni. Bila kita tengok skrin dalam kapal terbang, dah kata dah masuk waktu subuh. Bincang dengan isteri. Isteri pun dia pelajar dia ke siapa dulu pernah buatlah waktu solat dalam kapal terbang. Rupanya sulit bab solat, waktu solat dalam kapal terbang ni. Isteri kata, dah subuh dah, kita nak solat. Jadi kami ni, saya, isteri dan 2-3 orang yang lain tu, memang kami solat subuhnya pukul 4 lebih. Mengikut waktu semasa di situ, dan saya dapati ada seorang pramugara pun salat subuh pada waktu tersebut. Tapi bila pukul 8 tu, sekali lagi saya dikejutkan oleh ketua rombongan kami yang kami lantik, dan kita bangun-bangun untuk salat subuh. Keliru pula, habis tu macam mana aku ni? Jadi Allah Alam, kami tekad dengan jawapan kami bahawa subuh dah masuk dari awal lagi, bukannya pukul 8 lebih, sebab kita kena ikut waktu semasa masa tu. Kalau kita naik kapal terbang, dah subuh dah pada waktu negara yang kita lalu tu, maka kita solat subuh di situ. Walau kemudian kita bertemu lagi subuh di negara lain, tak kira lah, kita dah solat subuh dah. Takkan kita nak ulang balik solat subuh waktu lain? Okay, wallahualam, begitulah. Saya pun tak pandai dalam bab ini. Jadi saya follow lah orang yang lebih berilmu. Wallahualam. Okay, ada soalan lain sebelum kita berakhir? Ustaz nak tanya. Silakan Pak Syairah. Tak tahulah dia kena mengenai ke tak. Tapi cuma saya macam concern ni. Kita ambil wuduk dekat tempat yang kotor. Contohlah setengah surau tu kan, dia tak sediakan tempat ambil wuduk. Jadi kita kena ambil wuduk dekat tandas. Tapi tandas tu kita tengok mungkin waktu kita balik kampung ke apa ramai. Jadi kotor semua. Jadi macam mana Ustaz? Dia jadi macam was-was. Bersih ke tak? Was-was tu bahaya tu Pak Syairah. Was-was itu yang akan membahayakan kita. So kita akan jadi keliru, boleh tak boleh, apa kan. So dalam bab ini, bagi saya lah, harus kita mengambil wuduk dalam bilik air ya, ataupun dalam toilet, insyaAllah diharuskan. Kotor tak kotor? Maksudnya kita kena jirus dulu ke, apa-apa ke? Itu kalau kita kata, kalau memang ada kotoran lah. Dia najis ni, dia ada dua. Satu namanya najis aini. Yang kedua, najis hukmi. Najis ayat ni najis yang nampak. Okay, najis hukmi ni najis secara hukum. Okay. Jadi pada sudut hukum, dah bersih dah tempat tu. Daripada sudut ayat ni, kita tak nampak. Soal, yalah mungkin dalam-dalam tu ada kotoran lah sebagainya, kita tak nampak. Tapi itu semua diberikan kemaafan. Sebab itu kalau kita lihat dalam fatwa Ibn Bas, beliau sebut apa? La baksa, tiada masalah untuk berwuduk dalam bilik air apabila kita berhajat padanya, dan kita bacalah bismillah ketika awal mengambil wuduk. Ketika mengambil wuduk. Sekejap. Wa yata'atibiha wa tazul al-karah li'anna al-karah tazul inda wujudil hajat ila tasmiyah. Wal insan ma'mur bitasmiyah. Walaupun kita ni sebenarnya tak elok baca bismillah dalam bilik air, namun dalam kes mengambil wuduk ni, insya-Allah boleh kita membaca bismillah. Tapi tak ada khilaf ulama lah, boleh atau tak boleh tu. Okey. Tapi doa tu kita bacalah lepas tu. Lepas kita keluar. Kita tengok yang ni pula, hukum berwuduk dalam bilik air tu macam mana, ataupun dalam toilet, apabila seseorang itu berwuduk di tempat yang bersih, maka tak ada masalah. Jadi wuduk dalam bilik air ni sebagai secara umumnya tempat itu bersih. Dan orang yang dah masuk tu walaupun dia banyak besar sekali pun, itu sudah dianggap sebagai bersih. Maka tak ada masalah. Okay.
Ini dia sebut bersih. Tak ada masalah. Tempat itu dianggap sebagai bersih. Okey, begitulah Puan Syairah ya. Tak ada masalah. Baik, cuba kita tengok sikit lagi. Hukmul wuduk. Ini carian dalam internet. Ibu-ibu sekalian mungkin kata, ish, macam mana ni cari dalam internet Google, tanya Google je. Tak, tanya Google yang tak boleh, ikut dan. Banyak sumber internet yang diiktiraf. Bahkan dalam kajian ilmiah pun, dalam kajian ilmiah pun boleh menggunakan sumber internet dalam fatwa-fatwa semasa. Dalam bab fatwa semasa ni tak ada dalam kitab. Dia ada dalam internet, dia tulis oleh ulama-ulama. Seperti Bin Basri, fatwa-fatwa beliau dikumpulkan dalam internet. Maka boleh kita rujuk dalam internet untuk rujukan ilmiah. Okey. Ini dia bahas tentang hukum membaca bismillah ketika awal wuduk. Boleh ke tak boleh baca bismillah? Wa min ahli al-ilmi, ada ulama yang menyatakan boleh kita baca bismillah dalam bilik air. Antaranya Bin Bas yang saya bacakan tadi. Bin Bas. Cuma yang terbaiknya kita baca sebelum. Okay. Di luar bil air. Itu yang terbaik. Ini Sheikh Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifa'i. Beliau menyatakan tiada masalah untuk berwuduk dalam bilik air. Tak ada pun benda-benda yang menghalang kita daripada berwuduk dalam bilik air. Jadi Puan Syairah, sekiranya kita menghadapi sebarang kesulitan, berwuduk dalam bilik air. Sebagai contoh, masa saya berada di Masjidil Haram ke mana, tempat wuduk kat luar tu ramai sangat orang. Bukan, ini kami pergi ke Miqat kot. Tempat luar tu banyak sangat orang, maka saya pun mengambil keputusan berwuduk dalam toilet. Sebab kalau kita keluar tu, orang ramai, kita pun terpaksa beratur panjang lagi. Jadi dah masuk toilet tu beratur panjang dah, berwuduk pun kena beratur panjang, maka boleh kita berwuduk dalam toilet, tak ada masalah. Kerana itu kesulitan yang kita hadapi. Dan hukumnya harus. Ya, hukumnya harus. Allah Alam. Okay, terima kasih. Ustaz, soalan lagi boleh? Boleh ke? Boleh ke kita baca tu, baca yang kata bismillah tu, lafaz ke dalam hati Ustaz? Ibn Bas kata boleh lafaz. Bismillah. Tapi kalau kita nak baca dalam hati pun, fadhan, silakan. Ada macam katakan, kalau kita dah biasa kan baca bismillah kan, kita buka baju ke, kita nak maksudnya kan macam buka baju ke dalam air ke, kita baca bismillah, tersebut bismillah kan, okey lah tu Ustaz, tak ada masalah lah kena kan. Dia kalau dipanggil apa ya, kalau benda tu memang dilakukan oleh dia, kalau benda tu bukan wajib, kalau boleh elak kita elak lah. Macam Bin Bas tu dia kata bismillah tu wajib, maka bagi dia kena bacalah walaupun dalam bilik air kerana benda tu wajib. Kalau tak wajib pun ia amat-amat dituntut. Jadi kalau dalam bab yang lain tu, kita kena tengok hukum dia sejauh mana. Dia hukum dia sekadar sunat ke ataupun sekadar apa. Jadi secara khususnya saya tak mampu jawab soalan akak. Tapi kalau secara umumnya begitulah kaedahnya. Allah Allah. Satu lagi soalan kan. Hari ini baru-baru ni kita belajar dengan Ustaz Terbaik kan. So kita orang ni macam first time dengar lah Ustaz berkenaan dengan hadis ke surah ke, surah Nisa ke apa, berkenaan dengan sebenarnya poligami tu, ini bukan sunnah sebenarnya Ustaz. Poligami bukan sunnah? Haa. Okay. Sebab ada ayat ayat ke hadis, dia kata sebab kita kena faham apa benda hadis tu berlaku, situasi berlaku pada sahabat ketika itu. Situasi pada masa itu, bila berlaku perangan, ramai para sahabat yang mengambil isteri dari kalangan-kalangan janda ke anak-anak yatim kan. Jadi ambil, so kadang-kadang tu ada mereka tu boleh ambil isteri tu lebih pada 4 lah kan. Daripada itu satu ketika Allah turunkan ayat, dah lupa lah Nisa kan. Ayat ke ayat surah Nisa ke hadis ke, ada hadis dengan ayat tu lah yang Ustaz kubaskan. Dia kata pada masa tu lepas tu berlaku, Allah bagi apa yang ayat tu yang dia mampu 1, 2, 3, 4 tu Ustaz kan, kata hafal hadis tu lah. Ayat 3 surah Nisa. Lepas tu surah tu lah kot, surah tu. Surah situ itu bila apa
Allah bagi tahu dekat Rasulullah kita dekat sahabat-sahabat tak perlu ambil sampai lebih pada empat lah jika kamu mampu. Tadi kan jadi benda tu benda baru pada kita orang lah kan. Macam tak, yang tu ni surah An-Nisa ayat 3. Jangan berkahwin kerana syahwat. Ustaz, Tapi Ustaz disebutkan dia kena poligami tu niat untuk membela bukan syahwat. Dia kata perlu adil, kalau tak mampu berlaku adil tak boleh. Dia kata. Yang itulah. Tapi saya cakap kan itu bukan poligami sebenarnya. Kan Izzah ingat tak? Ada tak Ustaz sebut? Ada satu lagi Ustaz bagi surah An-Nisa ayat 129. Poligami itu satu aturan bukan sunnah, dia cakap. Ustaz mana sebut? Takubai. Takubai. Siapa? Takubai. Ustaz Kubai akhi. Kubai. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tak mampu berlaku adil pun. Okey. Selesai. Barakallahu fikum. Dalam bab poligami ni saya tak menguasai lah isu ni. Dan semoga Allah Ta'ala tak menguji lah saya dalam bab ini. Saya sendirilah berpandangan poligami tu kita tak namakan dia sebagai sunnah matlubah. Sunnah yang dituntut dalam bentuk umum. Dalam bentuk yang umum, ia bukanlah sunnah yang dituntut. Sajalah aku nak poligami. Sebab apa tak ada saja-saja nak poligami. Maka ia tidak dituntut. Tapi kalau ada sebarang tuntutan, sama ada dengan minta maaf ya ibu, ini perbincangan ilmiah. Sama ada tuntutan itu nak membela ke, ataupun tuntutan tu kerana kasihan. Kawan dia dah umur 40 tahun, belum ada teman. Bincang isteri, kita bukanlah apa-apa pun, kita pun nak dia ada teman. Dia pun mencari-cari, dia pun mana ada ke wanita yang okey tak ada teman? Ada kerana fokus dengan kerja, tapi biasanya tak, dia nak ada teman. Maka kahwin kerana kasihan, simpati pun itu sunnah matlubah. Ataupun kerana mengawal syahwat pun dia panggil sunnah matlubah. Sehingga kan ada ulama kata orang menafikan poligami berdasarkan syahwat. Ini mustahil. Mesti ada tuntutan syahwat di situ, cuma dia tak boleh jadi tuntutan nombor satu. Tuntutan nombor satunya ialah perkahwinan tu sahaja. Cuma melalui perkahwinan tu dia terjaga daripada melakukan zina dan sebagainya. Itu pun ada kaitan dengan syahwat, tapi ia dibenarkan sunnah matlubah. Nabi pun kata, wahai anak muda, mana-mana kalangan kamu yang ada kemampuan untuk bersama dengan wanita, kahwinlah. Maknanya kahwin itu untuk mengawal diri. Selain itu, bukan nombor satu lah, tapi antaranya. Jadi saya melihat poligami secara umum tetap sunnah. Cuma isunya adakah ia digalakkan secara umum ataupun ia hanya digalakkan untuk keadaan-keadaan tertentu sahaja, orang-orang tertentu sahaja. Wallahualam. Itulah. Tapi kalau ibu nak kata hujahnya ini, hujahnya banyaklah hujahnya. Geng-geng yang tak suka poligami, katalah hujah dia. Geng-geng yang suka poligami, katalah hujahnya. Maka yang terbaik ialah kita menilai pandangan ulama' yang dia bukanlah sokong berpoligami, bukanlah menolak poligami, tapi menilai dengan adil. Jadi saya dah baca kupasan tentang benda ni, saya lebih prefer dengan jawapan itulah. Wallahualam. Dr. Nili, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf lah kalau Ustaz ada serang. Saya nak fahamkan perkataan masaha tu. Masaha tu maksudnya kita basahkan dulu tangan tanpa letak air, lepas tu lalukan ke macam kepala ke kepala lah. Itu maksud Ustaz. Betul. Maksudnya betul. Mesti ada elemen air membasahi tangan lah. Tapi kita tak bawa ada air banyak-banyak. Sebab saya confused sebab yang masa dalam pesawat tu saya buat kaki tu basuh dengan masaha jugalah. Tapi sebab dah confused, last-last buka jugalah stokin tu. Asalnya doktor siapa atas stokin, atas kasut je. Sebab saya confused. Kaki tu kan biasanya kita rusul kan. Masaha dia tu macam mana? Adakah tahap dia setakat melalukan masa-masa sikit je ke stokin tu atau kasut tu? Saya buat atas stokin Ustaz, bukan kasut, sebab macam
Itulah sebab terstokin situ. The last, sebab toilet macam itulah penuh juga kan. So macam kita nak kita nak ambil rusah lah. So itu yang saya nak fahamkan lah. Dengan tudung tu pun, maksudnya tak adalah sampai basah kuyuk tudung kita kan. Maksudnya macam just kita tahu ada air kat tangan dan kita lalukan sampai ke tengkuk. Betul. Macam tu. Macam tu je. Kita sapu sikit pun apa. Di atas tudung sapu macam tu je. Tak basah pun. Oh. Tangan kita, macam doktor sebut, kita hanya membasahkan tangan. Ibarat kita buka paip tu, kalau buka paip lah. Buka paip, berarti kita pun bukan nak ambil air tu. Kita nak basahkan tangan je. Nanti sapu atas sudut sikit. Dan adalah kesan basah sikit, tapi dia tidaklah sampaikan kita tak selesa dengan basah tu. Sikit sangatlah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Payah juga ya, bila kita, orang gugat kita tu, kita pun, tak apalah, aku buka lah stokin yang datang. InsyaAllah, lepas ini doktor kena ada keyakinan yang kuat. Cuma macam saya sebutkanlah, dalam bab stokin, dulu-dulu saya dah nyatakan, kebanyakan ulama', ramai ulama' tak setuju menyapu atas stokin yang nipis macam kita pakai sekarang. Tapi ada beberapa ulama' terkini yang menyatakan insyaAllah boleh sapu atas stokin sekiranya kita mengalami kesulitan. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa ibu-ibu sekalian, kita boleh berhenti di sini insya-Allah. Nanti saya kira kita ada masa dalam panjang lagi rupanya kita berwuduk ni. Yang pentingnya ibu-ibu kena ada mind setting. Perkara yang paling penting bukannya isu berwuduk. Ibu-ibu semua dah pandai dah berwuduk. Isu yang penting ialah memahami hadis. Kita nak belajar hadis, nak dengar cerita Nabi sendiri macam mana, sahabat sendiri macam mana. Kurang-kurang baca hadis tu, alhamdulillah saya pernah dengar hadis tu dulu. Alhamdulillah. Jadi itulah yang penting insya-Allah. Allah saya berhenti di sini. Serahkan ya, pada pengerusi. Betul Ustaz. Sebenarnya nak kita dah dengar hadis tu, hadisnya. Tapi dalam kelas Ustaz ni, Ustaz detailkan macam mana nak faham hadis tu. Lepas tu, hadis tu macam kita confuse kan, siapa ia tu guru Imam Bukhari, siapa sahabat Nabi, itu yang kita tak dapat lagi daripada hadis-hadisnya. Bila kita baca hadis tu, kita baca skema, dia baca terus je. Tapi kan bila ada kelas Ustaz bagikan kepahaman lah macam mana nak memahami hadis, macam mana nak baca hadis, dan juga Ustaz rungkaikan kisah-kisah para sahabat. Kat situ orang kata macam dah satu orang kata satu kredit buat kita orang semua lah Ustaz, insyaAllah kan. Walaupun kitab ni sebenarnya kita rasa kita tak layak untuk kita nak belajar kitab ni, kitab ni besar. Tapi sebenarnya memahami hadis-hadis tu yang yang kaedah rasa satu-satu macam, oh situasi ni Rasulullah pernah lalui, situasi ni macam sahabat-sahabat lalui kan. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas yang disampaikan pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang dengan hadis-hadis yang pula, dan juga dari segi berawatan-berawatan dia, dan juga dari segi siasirah Nabi Muhammad SAW. So dengan itu kita end sesi kita pagi ni. Terima kasih kepada Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, terima kasih. Okay, Ustaz. Selamat pagi, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Ingat ya, the first ayat tu, itulah dia anak murid pada Imam Bukhari. Dan ayat yang akhir itu, itulah sahabat yang merayatkan hadis ini. Ilah, Ustaz tanya tu, tak tentu arah cari kat buku. Jadi, sebenarnya kan kita dah... Bagi sebenarnya dah ingat dah sebelum tu. Lepas tu bila Ustaz tanya pagi awal-awal tadi macam blur-blur pula dah. Lepas tu jawapan kejap tu, kejap ni, kejap tu, kejap ni. Serah tu sana. Si baiklah Ustaz baik. Tapi alhamdulillah kan, walau macam mana pun proses pembelajaran tu still continuously bersambung semua. Kita padahal kita dah belajar tahun lepas kan. Tapi bila Ustaz tanya, kita lupa semula. Kenapa dia ujap Ustaz pergi? Tak, satu lagi kan, saya pula tak pandai pula tengok. Kalau tengok dekat laptop ni kan, dia kan jawi semua tulisan kan. Kebih-kebih mata bacanya. Itulah. Dalam kitab ke? Ada. Kalau ada yang hadis yang bukan, yang tak ada dalam kitab kita ni kan, Ustaz Papa, Ustaz pergi jenis kebih-kebih baca kat situ. Angkak nak cari. Kalau duduk sini pun confused juga kita pun.
Betul. Even bahasa Melayu pun kita tak boleh sebab dia campur-campur dengan bahasa Indonesia kan. Jadi kita saya tadi ni apa benda ni keponak-ponakan saya dah baca. Lebih kepih batas tu Ustaz kata Kak Liza apa mulut tu kumpul kami saya dah. Dia kan kalau anak saudara. Tak faham. Layak kita kan anak saudara kepada sekian-sekian kan bahasa kita. Tapi kalau jadi keponakan tu dia umum kan. Kalau Malaysia dia kalau sus kan. Ya betul. Ya selalu confuse. Yang mak saudara lelaki ke perempuan ke kan. Ha. Itu yang selalu kita confuse. Kejap eh. Saya lagilah bahasa Arab pun tak reti lagi. Kalau kita faham juga bahasa Arab. Ha, dia mengguna bahasa Arab. Mak saudara lelaki sebelah lelaki ke mak saudara sebelah perempuan. Beza betul bahasa Arab tu lah special. Saya soalan tu dulu pun Ustaz dah jawab, tanya. Lepas tu saya pun dah jawab tapi gitu bukan. Je. Sabar je lah. Nampak sangat tak confident. Padahal dua je antara lelaki atau perempuan itu je. Jangan jadikan alasan faktor umur ya Kak Zaitun. Jangan jadikan alasan apa umur tu sebagai kita kata alasan kita. Tapi kalau kerana faktor umur ni Tuhan panjangkan usia dapat lagi belajar. Ha, ha kan. Itu je lah. Saya rasa itulah nikmat dia yang kita dah dapat lah. Walaupun kita dah kata ada 50s, ada 60s, ada 70s tapi masih berpeluang belajar hadis apa semua kan. Saya dah 70, muda sikit daripada Mak Liza. Sudah Kak Syedah merangkan sahabat Kak Syedah Jannah daripada grup Asal Nurmala juga. Dia jarang join kita tau, jarang join kelas kita lah. Tapi hari ini dia banyak soalan daripada Ustaz. Kak Syedah Jannah kena join kelas Kak Syedah, kelas kita ni kan? Ya. Tanya soalan semua. Tapi itulah siapa-siapa yang tak join kelas hadis dia orang rasa macam ada hadis tu macam biasa. Macam baca hadis je. Tapi sebenarnya kita kupas hadis tu. Sayang tau siapa-siapa yang tak join kelas hadis ni. Sebab kita bukan baca hadis. Baca-baca sikit baca je tak. Ada satu kaedah yang Ustaz gunakan. Dia bertanya nakkan jawapan apa semua kan. Jadi kita pun alert. Sentiasa alert benda tu. Tapi itulah masa tu alert. Lepas tu selupa balik. Itulah bila kita balik. Tapi jamah tu sebenarnya saya dapat masa kelas hari apa ya Ustaz Syari Ustaz Syari tu Ustaz mana entah ada dia sebut padam jamah tu lepas tu teringat sebut je padam jamah tu bukan tahu pun Alhamdulillah kasih sebab-sebab semua atas pada pagi ni insyaAllah saya rasa kelas hadis ni lah yang kurang dapat sambutan sebenarnya kan. Tapi siapa-siapa yang ada kelas hadis tu dia tahu apa dapat nikmat yang kita dapat belajar hadis. Dapat nikmat kita ada sana. Mudah-mudahan kita istiqamah. Alhamdulillah kasih sebab-sebab semua. Ya, kasih kata itu ya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Kak Syedah. Sorry saya hari ni sebab work from home. Itu yang saya dapat join. Tapi memang saya suka sangat majlis ilmu. Tapi itulah tak dapat nak join. Tapi insyaAllah kalau ada ke lapangan saya akan join. Sebab saya masih kerja itu yang susah. Okay. Terima kasih Kak Syedah dan semua yang menjayakan majlis ini. Saya syukur sangat. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sebab kan yang grup ajaran Asal Amala tu yang satu lagi tu. Kita ada dua sebenarnya. Satu JAA, satu Asal Amala tu. Dia orang tak join. Ada 2-3 orang je yang join. Jadi bila nampak menjana tu, duduk ke sana. Alhamdulillah, syukurlah sebab ada manfaat daripada kuliah hadis ni kan. Kasih semua ya. Selamat kita jumpa lagi. Jazakumullah khairan kasira pada sahabat-sahabat semua. Kita dah end sesi lagi. So, dengan itu insyaAllah jumpa pada besok pagi dengan siri Tadabbur Surah Al-Furqan. Okay. Ya, tentu saya akan sesi pagi lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nasima. Sama, Pak Syedah. Sama, insyaAllah lagi ya.